الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Berapa 20 tahun di kampung Turung Lit ini belum dapat mendengar suara azan, barulah tahun ini dapat mendengar suara azan. Masa ini kami macam sedih betul. Sampai menangis bah mendengar suara azan ini. Sampai rumah ke rumah itu menangis mendengar suara azan dari masjid ini. Bin Alim, pengurusi JKK Kampung Turung Lit. Di sini saya amat berterima kasihlah kepada Kerajaan Barisan Nasional selama dia memegang tajuk pemerintahan di mana kawasan Turung Lit ini dapat diadakan kemudahan-kemudahan seperti belai raya, mini diwan dan juga lampu-lampu solar. Jadi saya amat berterima kasihlah kepada Kerajaan Barisan Nasional begitu dapat prihatin memberi bantuan berumpama kemudahan asas di Kampung Turung Lit ini. Jadi saya juga selaku pengurusi JKK memohon kebaikan daripada Kerajaan Barisan Nasional agar dapat ditambah lagi lampu jalan yang ada di sering jambatan di kampung ini untuk sampai ke ujung, di mana pada sekarang ini hanya empat saja yang tertera. Dan juga masalah kami di Kampung Turung Lit ini ada dua pokes saja. Pertama, masalah air bersih. Orang-orang kampung ini tidak dapat menerima tadahan air bersih. Dan kedua, fokus kami ialah tenaga solar, api. Di mana di rumah-rumah kami memerlukan tenaga solar. Jadi kami mohon daripada Kerajaan Barisan Nasional agar dapat memberi tenaga solar di Kampung Turung Lit ini. Saya juga amat berterima kasih kepada Barisan Nasional di bawah pucuk pimpinan yang amat berhormat Datuk Najib, begitu prihatin kepada penduduk kampung walaupun jauh di persisiran pantai ini dapat menikmati sedikit pembangunan. Jadi kami mohonlah kepada kerajaan agar dapat diambil perhatian kampung kami ini. Bukan juga kampung kami ini, tapi di kawasan persisiran pantai ini, di mana Kampung Turung Lit ini mempunyai 14 buah kampung. Jadi pusat ini adalah pusat pengundian. Dulu memang benar, sebelum saya jadi belum lagi pengurusi JGK, dulu saya dapat merasakan pakai lampu pom di rumah-rumah, pakai lilin. Tapi alhamdulillah sekarang sudah solar. Tapi solar untuk jalan sajalah. Di rumah-rumah belum ada. Jadi kami mau menikmati, di mana pada masa musim sekarang ini kami hanya pakai genset biasa saja. Kadang-kadang genset itu rusak. Ini berkenaan dengan tenaga solar. Saya amat berterima kasihlah pada kerajaan di mana dia dapat bagi dua pakej ya solar di kampung ini. Pertama sekali yang kami terima di kawasan sekolah. Yang kedua di bahagian kampung lah, di mana seperti diwan, belai raya, masjid,
lampu jalan itu sulah. Tapi saya membantah penggunaan solar yang menggunakan bateri pelambam, di mana di saya tahu di sekolah kami dia menggunakan bateri pelambam itu membahayakan kepada persekitaran pantai dan juga orang-orang kampung. Jadi saya tidak mau orang-orang kampung saya cacat. Jadi saya mohon kerjasama daripada kerajaan agar dapat menggantikan bateri pelambam yang digunakan di sekolah kami. Seperti mana yang kami gunakan bateri yang di baru yang di Balai Raya, di masjid, di dewan kami. Waktu pilihan raya itu Datuk Mukhtar sama Datuk Marhaban, Ramli Marhaban sama Cik Sapi Abdal menjanjikan supaya masjid ini dikongretkan. Sama anu kuburan untuk dipagar. Dia orang janji. Sampai hari ini tidak ada dia orang buat. Janji tinggal. Jadi itulah kami sekarang siapa yang orang-orang kerajaan datang kami tagihlah.